Nah, sekarang Sobat Nesi, kita ada di Penerbit Bumi Langit dan kita mau tanya-tanya sama Mas Andi Wijaya sebagai penerbit dari Bumi Langit ini. Lebih seneng gitu loh, begitu baca komik Indonesia, wah ini gue banget gitu loh. Ceritanya di Jogja, kemudian kadang gundalanya main ketoprak, itu adanya di, ya, cuma di Indonesia. Saya lebih tertarik dengan komik Indonesia, terutama ya wayang, komik wayang. Nah, di mana komik wayang saya dapatkan di sekolah. Jadi sekolah saya ada perpustakaan komik-komik wayang R.A. Kosasi, Mahabharata, Ramayana, Wayang Purwo, kemudian ada Parikesit, Pandawa Sedo, banyak komik-komik wayang yang begitu saya baca nggak mau berhenti. Komik yang bagus untuk anak-anak yaitu komik yang kita berbicara mungkin dengan bahasa anak-anak. Kalau disebut anak-anak ya kita kasih batasan umurnya. Umurnya yang mungkin aja yang SD. Komik yang bagus itu kan bisa mengajarkan budi pekerti. Contohnya Mahabharata. Mahabharata dibaca anak-anak itu budi pekerti. Jadi kan kita bisa belajar baik, yang baik itu seperti apa. Dimana nggak susah gitu loh. Penjelasannya nggak terlalu gaya orang dewasa. Dengan gaya anak-anak, gayanya yang dapat dicerna dengan mudah, anak-anak pasti suka. Kalau berbuat baik ini akibatnya gimana, kalau jahat ini akibatnya gimana, itu ada di Mahabharata itu ada. Dan saya sampai sekarang bacanya waktu masih kecil, sampai sekarang juga masih ingat gitu loh ceritanya. Itu mendalam dan bagus kalau untuk buat budi pekerti.